banget ya dokternya. Sabar Parsto, sebentar lagi juga dikabarin. Sekarang yang penting Centini udah mendapat perawatan yang intensif, ya kan? Pulang aja sama Om Gio. Pipit bilang dia katanya mau nengokin Tante Centini. Gimana keadaan Tante Centini, Pak? Pipit boleh lihat gak? Sayang, untuk sekarang belum bisa dilihat ya. Masih diobatin dalam. Nanti kalau udah selesai, udah sembuh, nanti Pipit boleh masuk ke dalam. Ya? Dok. Dok, gimana keadaan Centini? Iya dok, gimana dok? Kita udah boleh masuk kan dok? Jadi begini, seperti dugaan saya sebelumnya, bahwa pasien mengalami geger otak sewaktu dia terjatuh. Geger otak dok? Iya, geger otak. Yang terpenting kalian semua tetap tenang. Geger otak yang dialami pasien tidak terlalu parah. Lah, yang dibutuhkan pasien untuk sekarang ini adalah istirahat yang cukup untuk memulihkan kesehatannya. Sekarang ini pasien masih diobservasi dan kami sudah menyiapkan ruangannya. Tetapi jika pasien belum bisa sadarkan diri, nantinya pasien akan saya tempatkan di ruang ICU. Tetapi jika pasien sudah mulai sadar, nantinya pasien akan kami rawat di ruang biasa. Terkecuali jika pasien sudah mulai membaik, nantinya pasien bisa dirawat jalan. Boleh saya masuk? Silakan, tidak apa-apa. Tetapi maaf, yang boleh masuk hanya 2 orang saja. Itupun juga secara bergantian. Semua itu demi kenyamanan dan ketenangan untuk pasien. Iya dok, terima kasih dok. Makasih dok. Baik, kalau gitu saya permisi. Makasih dok. Makasih. Duluan. Makasih. Mama, kita masuk yuk. Pipit mau lihat Tante Centini. Nanti ya sayang. Biar Papa sama Om Tejo dulu yang nengok Tante Centini. Pipit nanti aja. Ya, kita tunggu di sini. Sini, kamu harus sembuh. Harus kelawan rasa sakitnya. Kita semua di sini khawatir sama kamu. Kamu harus yakin bisa. Seperti kamu nyanyi, kamu percaya diri. Kamu harus lawan ini juga percaya diri. Kita semua dukung kamu. Semuanya. Ya. Ya Allah. Semua ini karena kesalahan aku ya Allah. Aku gak hati-hati sampai Centini celaka kayak gini ya Allah. Maafin aku ya Allah. Aku minta maaf sama kamu Tin. Kamu harus kuat Tin. Kamu harus bangun, kamu harus sadar Tin. Kamu masih punya mimpi yang belum kamu kejar Tin. Ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada Centini ya Allah. Angkatlah semua penyakitnya ya Allah. Hamba hanya meminta kepadamu ya Allah, Zat yang maha sempurna. Angkat semua penyakitnya ya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Perasaan Tejo dalam banget sama Centini. Dia sampai bisa hafalin doa buat Centini. Tin, kamu bangun ya. Kamu harus kuat. Kita pernah janji, apapun masalah kita hadapin bareng-bareng. Jadi sekarang kamu gak boleh kalah. Kamu harus bangun. Ya. Tin. Tin. Tejo. Iya, Tin.
Pak Restu, Centini minta maaf nggih Pak, karena Centini terlambat datang ke tempat Pak Restu. Pak Restu kena marah nggih Pak, karo Pangga. Maafin Centini nggih Pak. Udah gak usah mikir apa-apa, ya. Kamu udah berusaha yang terbaik. Pangga juga tahu kok. Kita semua di sini juga tahu. Kamu udah berusaha. Gak usah dipikirin. Udah, kamu istirahat dulu. Jangan banyak gerak ya. Tejo kelihatan banget perhatian sama Centini. Memang cinta dia terlalu dalam. Pak Restu gak main-main. Dia punya perhatian yang khusus buat Centini. Pak, ada yang mau saya tanyain sama Bapak. Apa, Jo? Pak Restu cinta sama Centini. Aku juga belum pernah dengar langsung isi hatinya Restu. Apa mungkin Tejo mau ngalah?